to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. I feel like I'm losing my. Siapa sosok Safawi Rashid, pemain timnas Malaysia incaran Persik Kediri? Target perburuan pemain asing yang dilakukan Persik Kediri sudah terdengar semakin menarik. Klub asal kota Kediri ini tak hanya mengincar legiun asing dari Amerika Latin, mereka juga berusaha mendapatkan pemain asal Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan oleh manajemen sebagai upaya untuk memenuhi kuota pemain ASEAN di musim depan. Adapun yang dikabarkan, salah satu pemain yang kini menjadi incaran tim Macan Putih ialah sosok Safawi Rashid. Pemain tersebut berasal dari negeri tetangga, yakni Malaysia. Safawi Rashid merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap kanan. Selain itu, ia juga dapat bermain di posisi sayap kiri, maupun gelandang serang. Mengenai rumor ketertarikan Persik Kediri terhadap pemain ini, berdasarkan dari sumber Jawa Pos Radar Kediri. Selain agar memenuhi kuota pemain Asia Tenggara, Persik Kediri memang terus berburu pemain sayap, ucap sumber tersebut. Dari informasi ini, Persik mulai mendekati sosok Safawi Rashid, yaitu sejak seminggu terakhir. Proses tersebut dilakukan setelah sang pemain tidak lagi masuk ke dalam skuad Johor Darul Takzim. Seperti informasinya, selama paruh musim kedua 2022-2023, Safawi Rashid harus dipinjamkan ke klub lain. Adapun yang terakhir, pemain berusia 26 tahun itu telah dipinjamkan ke klub asal Thailand, yakni Ratchaburi. Klub tersebut merupakan salah satu kontestan liga tertinggi Thailand, yakni Thai League One. Meskipun hanya berstatus pinjaman, Safawi Rashid ternyata mampu menjadi pemain andalan bagi tim tersebut. Selama setengah musim, dia telah bermain sebanyak 16 kali, dengan rincian 3 kali di Piala Liga, serta 13 kali di kompetisi Liga. Adapun sepanjang penampilannya itu, Safawi mampu menyumbang 1 gol, serta 1 asis. Selain itu pula, ia mampu membawa timnya berhasil finish di papan tengah Liga Thailand, yakni bertengger di posisi 8 klasemen. Namun meskipun menunjukkan performa bagus, Safawi nyatanya tidak dipermanenkan oleh manajemen Ratchaburi. Sedangkan untuk kontraknya di JDT, diperkirakan akan berakhir pada tanggal 31 Mei. Dengan situasi seperti ini, pun membuat Persik Kediri semakin terdorong untuk mendatangkan Safawi Rashid. Selain itu, sang pemain juga bisa dijadikan syarat untuk memenuhi kuota pemain Asia Tenggara. Seperti diketahui untuk musim depan, klub Liga 1 memiliki kuota 6 pemain asing. Adapun satu di antaranya, setiap tim harus mengontrak satu pemain dari Asia Tenggara. Meskipun belum diumumkan secara resmi oleh PSSI, banyak tim yang meyakini bahwa regulasi tersebut tampaknya akan segera dijalankan. Namun sayangnya sampai saat ini, perburuan Safawi bisa dibilang cukup sulit. Itu dikarenakan, bukan hanya Persik Kediri yang ingin mendapat servis dari pemain kidal itu. Ada 3 klub asal Liga Indonesia lainnya yang juga dikabarkan tertarik, yakni Persis Solo, Persib Bandung, dan juga Dewa United. Sementara itu, ketika dikonfirmasi, pihak Persik Kediri masih enggan memberi penjelasan. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor.